untuk reset throttle body, on kunci. Kita tunggu 2 minit lah begitu. Panel di meter semua hidup. Tunggu agak-agak 2 minit. Kita matikan kunci balik. Jangan cabut. Kita tekan pedal minyak hingga habis sampai rapat ke lantai. Then kita on kunci. Jangan kasih hidup enjin. Oke, kita dengar depan tuh ada klik. Bunyi klik maksudnya tuh throttle body kena reset balik semula lah. Pas itu kita kasih mati kunci. Oke, yang ini untuk kerosakan clock spring lah. Mau buka tuh steering, nah ini dia punya screw. Pakai hex key bintang tuh. Ada 2 screw tuh, kiri kanan. Nah, yang ini. Nah, ini dia punya screw. Kalau buka sudah 2-2 tuh, nah, yang panel nih, steering nih boleh cabut lah. Bila cabut, di dalam tuh ada nut 17. Buka tuh nut, nah boleh nampak sudah tuh clock spring. Kunci. Tunggu 5 saat begitulah. Oke. Maksudnya kita biarkan tuh elektrik semua berjalan baiklah.